Hai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Allahumma anta laha wa law azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmata allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Ilahi, anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sekejap. Jadi pertamanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana alhamdulillah pada hari ini, pada hari Isnin, hari yang diperanakkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tarikh ni Nabi beranak, bukan hari itu. Dah, sebab Nabi beranak pada hari Isnin. Dan alhamdulillah pada hari Isnin, iaitu pada hari yang Nabi diperanakkan, maka pada hari inilah Nabi memperbanyakkan berpuasa. Ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa Tuhan selalu berpuasa pada hari Isnin?" Maka Nabi menjawab, "Kerana pada hari itu aku diperanakkan. Aku diperanakkan." Dan cara Nabi mensyukuri nikmat yang Allah Taala berikan dengan dilahirkan bagi Nabi pada hari Isnin, maka cara Nabi nak bersyukur tu, Nabi berpuasa dengan melakukan satu ibadah yang begitu besar. Nabi selalu berpuasa. Jadi mudah-mudahan pada hari Isnin, tuan-tuan, saya yakin sahabat-sahabat saya berada dalam page Irwan Zahuri ataupun yang berada dalam grup Nak Baiki Solat. Maka mudah-mudahan tuan-tuan yang Allah Ta'ala pilih menjadi golongan yang senantiasa berpuasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Kerana itulah cara kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas nikmat yang diberikan kepada kita, lebih-lebih lagi di atas segala apa keperluan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya kita. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi yang keduanya, alhamdulillah, pada pagi ini Allah Ta'ala pertemukan kita sekali lagi dengan hashtag santapan rohani. Yang mudah-mudahan tuan-tuan, dengan hashtag santapan rohani pada pagi ini, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih, Allah Ta'ala memberi faham kepada kita, Allah Ta'ala menghiaskan diri kita pada pagi ini, tuan-tuan, apakah perhiasan-perhiasan yang perlu ada pada kehidupannya kita. Jelas-jelas, apakah perhiasan-perhiasan yang perlu ada pada dirinya kita, pada mindanya kita, pada hatinya kita, dan pada kehidupannya kita, agar tak dapat tidak dengan perhiasan yang kita lakukan ini, tuan-tuan, mudah-mudahan menjadikan diri kita orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ke jelas? Baik. Jadi pertama sekali, seperti biasa, tolong update dahulu kesihatan tuan-tuan. Apa khabar anda pada pagi ini? Saya bernama Irwan Zahuri, alhamdulillah masih lagi sihat. Selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan juga seperti biasa, masuk saja live, ingat, mula-mula sekali buat apa? Masuk saja live, mula-mula sekali tuan-tuan kena tag dan share live ini, tuan-tuan. Kerana apa? Saya nak Allah Ta'ala pilih tuan-tuan menjadi orang yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Ingat niat. Ingat ni niat. Kehidupan kita ni, tuan-tuan, ialah kehidupan yang tak dapat tidak. Nak kata amal pun tak banyak, nak kata puasa jauh sekali, nak kata solat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, baru nak belajar dalam program Ustaz Irwan. Bukan tuan-tuan tak solat, tapi kadang-kadang kualitas ataupun kualiti solat yang kita lakukan itu masih lagi tak mengubah banyak perkara. Jadi bila mana kehidupan kita ni ibadat pun kurang, apa yang perlu kita buat? Banyak beri manfaat, banyak beri manfaat. Sebab tu ingat, biasakan diri bila masuk saja live, pertama sekali tuan-tuan share live ini, sama ada dalam grup tuan-tuan, dalam page tuan-tuan, ataupun dalam mana-mana tempat yang tuan-tuan rasa perlu dan benda tu bermanfaat bagi diri tuan-tuan, maka wajar tuan buat demikian. Yang kedua, jangan lupa tag nama orang yang anda sayang. Biasakan amalan ni. Sebab apa? Waalaikumsalam Mat Johnny,
Ya? Jadi bila mana saya yakin tuan-tuan yang Allah Ta'ala pilih satu golongan yang sentiasa cinta kepada ilmu, nak kepada kebaikan, saya yakin tuan-tuan benda ini tuan-tuan nak juga berlaku pada kehidupan orang-orang yang anda sayang. Sebab tu jangan lupa tag nama mereka. Tag nama mereka. Yang ketiga, jangan lupa tuan-tuan teruskan belanja love, like dan share supaya kita nak pastikan banyak lagi manfaat akan didapatkan kepada orang-orang yang perlu mendapatkan perkara-perkara begini. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung bicara kitab Nasaih Al-Ibad. Bagi yang ada kitab, buka muka surat 331. 331. Dah? Yang kita akan membahaskan hari ini, 8 perhiasan. Dah? Hari ini tolong berlakon. Saya nak ajar tuan-tuan satu lakonan. Saya nak ajar tuan-tuan. Dah? Siapa nak berlakon pada hari ini? Tight nak sekejap. Siapa hari ini dia nak belajar ilmu lakonan? Saya nak bagi tuan-tuan hari ini ilmu yang very powerful, yang benda ini tak bercanggah daripada Al-Quran, tak bercanggah daripada sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak bercanggah dengan undang-undang negara, tak bercanggah dengan hukum adat orang Melayu, dan tak bercanggah daripada hukum akal. Saya nak ajar tuan-tuan hari ini ilmu lakonan yang saya akan buktikan benda ni ada rojokannya dengan ilmu-ilmu fikih. Ada rojokan dengan ilmu akidah, dengan ilmu fiqah, semua ni ada rojokan. Jadi hari ni siapa nak, saya nak ajar tuan satu ilmu lakonan yang mudah-mudahan ilmu ni bermanfaat bagi tuan-tuan. Terlalu bermanfaat. Terlalu bermanfaat. Supaya bila mana perhiasan-perhiasan ini ada pada dirinya kita, dan perhiasan ni tuan-tuan betul-betul kita dapat selami dan kita dapat praktikkan dalam kehidupan tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim mabarik alaihi wa ala alih. Mudah-mudahan perhiasan inilah akan memancarkan kepada orang yang lain keindahan dan apa yang Allah Ta'ala pinjamkan kepadanya dia kita. Sebab apa? Okey. Bila sebut perhiasan ni, bila sebut perhiasan. Perhiasan ni dua. Dan sebelum nak cerita bab lakonan ni. Sebab benda ni pun tuan-tuan duk buat. Tuan-tuan pun kena mengaku hari ni bab perhiasan ni tuan-tuan berlakon. Perhiasan ni ada dua. Satu, kita yang nak menunjukkan perhiasan. Dua, orang yang nak menampakkan kepada, orang yang melihat kepada kita perhiasan. Ada yang kadang-kadang dia pakai itu bukan nak riak. Tetapi bila orang tengok, cantik apa yang dia pakai. Satu. Yang kedua, memang dia pakai perhiasan tu memang untuk tunjuk kepada orang lain. Nak jaga. Dah? Dan saya nak buktikan macam mana contoh lakonan yang kita buat. Dah? Macam mana contoh lakonan yang kita buat. Contoh tuan-tuan, ada tak orang pakai zulian? Zulian ke? Yang dipanggil mas tipu tu lah. mas celup. Dah? Nak beli mas original, tak mampu. Belilah mas celup zulian. Pakailah mas. Dah. Maknanya walaupun zulian tu dia berapa karat tuan-tuan? Yang biasa beli zulian ni contoh zulian ke? Dah. Dia kan ada emas, dia emas celup. Dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebab apa? Bila balik ke kampung, pergi kenduri kenara, dah. Kadang-kadang bila tak pakai perhiasan ni takut orang duk tanya, orang duk kata dan sebagainya. Maka apa kita buat? Pakailah emas zulian. Kan tuan-tuan sedang berlakon pada diri sendiri. Dah, walaupun dengan niat tuan-tuan bukan nak menunjuk, tapi sekadar aku nak bagi tahu yang aku ni ada. Sekadar aku nak bagi tahu yang aku ni ada. Biarlah orang kata, kalau jenis setengah orang tu bila dia tengok je, dia tahu mah tipu. Dia tahu yang tu zulian, dia tahu yang tu mah Korea. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Betul, terima kasih Hajah Nuraini. Jadi maknanya saya dah buktikan pada pagi ni, kita pun kadang-kadang berlakon pada kehidupan. Berlakon. Nak bagi tahu diri kita, kita pun ada perhiasan. Kita pun ada perhiasan. Cuma bedanya, orang tu pakai perhiasan original. Orang tu pakai perhiasan original. Kita pakai perhiasan zulian. Tak apalah, janji ada. Janji ada. Yang penting, aku ada perhiasan. Peduli apa orang nak kata. Yang penting, aku ada benda tu. Betul ke betul? Tuan-tuan, saya bantu saya, kalau saya salah,
tolong kata saya, ustaz perlu perbaiki ayat tu. Kalau saya betul, tolong benarkan. Tolong kata ya. Dua saja. Apa yang saya kata ni betul ke tidak? Kehidupan kita pun kadang-kadang berlakon. Untuk menarik perhatian, untuk menceritakan perhiasan yang kita ada, kehidupan kita ni berlakon. Betul ke betul? Tolong jawab di ruangan komen. Dan supaya saya tak menyanggahi kepada fakta. Saya bukan melawan hati tuan-tuan, tidak. Dah? Ada yang kadang-kadang beli mazulian, ustaz tak, bukan nak menunjuk, tak mampu nak beli yang original, tak mampu. Tapi yang ni lah ni mampu. Tetapi niat dia apa sekurang-kurangnya ada. Kan berlakon, lakonan juga. Benda tu laku, lakonan. Ha, Mak Joni laju saja. Nama pun Mak Joni laju. Seri Lastari, terima kasih. Hajar Zianab, betul dia kata. Baik, jadi di sini apa yang saya nak tarik perhatian tuan-tuan muslimin muslimat, sahabat-sahabat hamba yang berada di page Irwan Zahuri ataupun yang berada dalam grup Nak Baki Solat. Dan hari ini tuan-tuan, terima kasih Mona Zida. Saya nak ajak tuan-tuan, daripada kita berlakon benda-benda macam tu, perhiasan-perhiasan macam tu, baik kita berlakon benda-benda yang bertepatan dengan agama. Jelas ke jelas? Ah, betul Hajah Zarina, tak apa, tak salah. Betul-betul. Apa jua niat, betul. Takut orang kata laki aku ni tak beri aku gelang ke. Ha, betul lah kata. Betul lah adakah Hajar Zarina. Dah, dia pakai nak tutup aib suami. Ha, supaya nak bagi tahu ni laki aku beli ni. Nak tutup aib suami. Baik. Maksudnya apa jua keadaan, tuan-tuan sedang berlakon dengan manusia. Berlakon dengan masyarakat. Berlakon dengan keadaan. Walaupun apa jua niat. Tapi waktu yang sama tuan-tuan, lakonan itu tetap berlaku. Jelas? Cincin emas ori dah lari. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi pada hari ini saya nak ajak tuan-tuan, kalau bab dunia tuan-tuan boleh berlakon, jom hari ini kita belajar macam mana aku nak jadi pelakon yang hebat dalam ilmu agama. Macam mana aku nak menjadi pelakon yang hebat dalam berugama. Dan macam mana aku nak jadi pelakon yang hebat dalam nak berugama. Jadi hari ini hamba akan kongsi satu kalam daripada Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalam kita, nasihat yang kita dengari pada hari ini daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang kekal dengan title gelaran benarnya yang Nabi dah beri gelaran ni setelah balik daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Jelas ke jelas? Dan pastikan kalau tuan-tuan rasa benda ni benda yang terlalu best, yang perlu orang-orang yang anda sayang dapat ilmu ni, jangan lupa tag nama mereka, share tuan-tuan, like, love, agar benda ni sampai kepada jiwa mereka, hati mereka, supaya apa? Kalau kita pun berlakon, kita nak mereka juga menjadi pelakon yang hebat pada agama. Baik. Anda dah bersedia? Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-afafu zinatul faqri wasyukuru zinatul na'mati wasabru zinatul bala'i wattawadu'u zinatul mutawadi'i walhilmu zinatul ilmi wattanallulu zinatul muta'allimi watarkul manni zinatul ihsani walkhushu'u zinatus salati. Allah, 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 Allah. Ay, kena juga ni tajuk hari ni. Dah? Kena juga cincin makngah dah tunggu di syurga. Tak apalah makngah. Kita berlakon tak apa makngah. Dah, orang bukan tahu kita pakai cincin zulian. Betul tak? Yang penting kita ada perhiasan. Itu lakonan. Tapi lakonan itulah nak buktikan siapa dirinya kita. Baik, jom kita berlakon bab agama. Telah berkata Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ha, tengok. Khosyok sangat belajar ni. Love tak nampak dah ni. Like tak nampak dah ni. Ha, dah hantar. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama. Dayang Badariah, Hajah Noraini yang sentiasa menulis nota tu bersedia. Yang pertama kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Al-afafu zinatul fakri. Yang pertama apa? Tidak meminta-minta adalah perhiasan bagi kefakiran. Satu. Perangai tidak meminta-minta dan tidak meminta-minta. Tuan-tuan kena beda dengan meminta dan tidak meminta-minta. Ha, meminta ni lain. Minta-minta ni lain. Satu. Ok.
Kita baca dulu sampai 8 perhiasan yang ada pada diri tuan-tuan. Kita mengaku sekejap. Mengaku. Ingat dah. Saya suka ajak ilmu ni. Ilmu ni tuan-tuan ingat. Sentiasa kita bila mana tuan-tuan dengar nasihat. Sama ada benda tu baik ataupun buruk. Mengaku sekejap. Aku ada perangai ni. Jadi maknanya. Benda baik pun tuan-tuan kena mengaku. Aku ada perangai ni. Aku ada. Sikit ke banyak ke tu cerita lain. Mengaku sekejap. Aku ada perangai ni. Aku ada. Okey, kita baca dulu dah sampai 8 perkara. Yang pertama, tidak meminta-minta adalah hiasan bagi kefakiran. Satu. Jadi, sifat orang yang fakir ni bukan miskin, fakir. Fakir ni dia nak kepada Allah, tak berhajat kepada dunia, cukup dengan apa yang ada. Maka perangai dia tak suka meminta-minta. Satu, kita syarah nanti. Yang kedua, bersyukur adalah perhiasan bagi nikmat. Yang kedua, kita baca dulu. Sifat bersyukur ni dah perhiasan bagi nikmat. Apa nikmat Tuhan yang beri kepada dia? Dia bersyukur. Dia bersyukur. Walaupun kadang-kadang kita bersyukur tu tak bersungguh mana pun, tak ikhlas pun, tak apalah tuan-tuan, berlakonlah. Yang penting lakonan itu membawa kepada kebaikan yang pasti akan datang. Nanti sabar dulu. Saya akan buktikan dengan ilmu fiqih. Dua. Yang ketiga, kita baca dulu. Bersabar itu wasabaru zinatul bala'i. Sabar itu perhiasan bagi bala. Sabar itu perhiasan bagi bencana. Ada? Ya Allah, nampak macam sabar ni. Tapi sabar ni betul tak betul ni? Berlakonlah. Sabar dulu. Tiga. Yang keempat, watawadu'u zinatul mutawadi'i. Yang keempat, tawadu' itu perhiasan bagi budi pekerti. Tawadu' merendahkan diri itulah perhiasan. Orang nampak, orang nampak. Perhiasan ni orang nampak walaupun zulian. Dah? Orang nampak kita pakai cincin kan perhiasan. Orang nampak kita pakai gelang. Ui, besarnya loket. Sama ada niat tuan-tuan nak tunjuk ke atau tu cerita lain. Tapi orang nampak perhiasan tu. Tu dipanggil perhiasan. Okey, terus lagi. Wal hilmu zinatul ilmi dan hilmu sikap sopan santun adalah perhiasan bagi ilmu, dan sikap sopan santun perhiasan bagi ilmu. Wattanallulu, sabar sekejap, saya baca dulu sampai habis. Zinatul muta'allimi, merendahkan hati, merendahkan diri adalah perhiasan bagi penuntut ilmu. Berapa dah? 6 dah. 6. Yang ketujuh, watarkul manni zinatul ihsani, meninggalkan pemberian adalah perhiasan bagi kebaikan. Meninggalkan pemberian perhiasan bagi kebaikan. Dan akhir sekali, yang ni untuk tuan-tuan semua ni, tuan-tuan ada perangai ni. Wal khusyu'u zinatus salati. Dan khusyuk itu perhiasan bagi solat. Khusyuk itu perhiasan dan kecantikan, kemolekan, kepancaran baginya solat. Jelas ke jelas? Itu 8 perkara yang kita akan belajar. Semua perangai ni ada dalam diri tuan-tuan. Ada dalam diri hamba, ada dalam diri tuan-tuan, ada dalam diri orang-orang yang anda sayang. Cuma kita nak belajar macam mana cara nak develop. Kata orang Jawa, macam mana kita nak pertingkatkan lagi, macam mana kita nak kemaskan lagi, macam mana kita nak cantikkan lagi perangai-perangai perhiasan yang tuan-tuan ada. Dan yang tak dapat tidak yang tak dapat tidak, semua ni perhiasan bagi tuan-tuan yang dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita baca. Yang pertama, apa dia? Berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada 8 perhiasan bagi 8 perkara. Siapa ada perangai ni? Aku. Aku ada perangai ni. Tuan-tuan ada perangai ni. Semua ada perangai ni. Yang pertama, al-afafu zinatul faqri. Yang pertama, tidak meminta-minta adalah perhiasan bagi kefakiran. Okey. Dua word. Word yang pertama, tidak meminta-minta. Kita nak keluarkan daripada kepahaman meminta.
meminta dengan Allah ni boleh. Kan Tuhan sebut qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Taala suruh minta. Tapi Allah Taala tak suruh meminta-minta. Apa beza meminta dengan meminta-minta? Meminta-minta ni ingat, tulis dekat ruangan komen, tulis. Orang yang meminta-minta ni dia melakukan satu perlakuan permintaan tanpa ada orang yang melakukan satu perbuatan meminta yang dipenuhi dengan was-was dan tiada keyakinan. Itu perangai meminta-minta. Orang yang minta ni dia yakin. Dia minta, okey tak apa. Sampai masa ada rezeki ada. Itu bedanya. Saya ulang. Orang yang meminta, orang yang meminta-minta, kejap-kejap dia minta, kejap-kejap dia minta, kejap-kejap dia minta. Dah. Orang ni, dia ada perangai yang sifat meminta itu diselubungi oleh was-was dan tidak keyakinan. Was-was. Dah. Tapi kena bedakan masalah. Kalau hutang lain. Ustaz, kalau hutang ni tak boleh ke minta selalu? Yang tu minta lah. Tu cerita lain. Dah. Tapi sama juga. Tuan-tuan akan diuji pada hati. Mesti was-was. Dia nak bayar ke tidak ni? Was-was lah. Was-was. Kan? Itu perangai meminta-minta ni. Okey. Jadi, satu. Orang yang meminta-minta ni, dah, merupakan yang perangai tidak minta-minta perhiasan bagi kefakiran. Fakir ni bukan miskin. Fakir ni, kehidupan ni semata-mata berhajat kepada Allah. Apa yang ada cukup. Itu makna fakir. Bukan fakir pada ilmu fiqh. Ini fakir pada ilmu tasawuf. Jadi yang pertama sekali, dirawikan daripada Nabi SAW, ada rujukan hadis Nabi. Tuhfatul mu'mini fid dunya al-faqru. Rawahu Dailami. Nabi bersabda, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Dan bingkisan yakni cendera mata. Cendera mata, cendera hati. Yang perlu ada pada orang mukmin adalah kefakiran. Kefakiran. Okey, cerita buat fakir ni tuan-tuan. Semalam saya dapat satu ilmu yang best daripada Sifu Najib. Allahumma salli ala Muhammad. Dah. Semalam saya dapat satu ilmu yang best pada daripada Sifu Najib. Dah, 3 hari saya dalam kelas tuan-tuan, hari jadi saya pun masih lagi saya belajar. Tuan-tuan tengah buat apa tu? Jadi bila sebut fakir ni, kadang-kadang timbul pada hati kita, ustaz, salah ke kami kaya? Salah ke kami kaya? Sebab bila mana kami kaya, kami boleh buat banyak kebajikan, kami boleh buat banyak ketaatan, kami boleh beri zakat, kami boleh bantu anak yatim. Sekarang ni diajar pula kepada kita fakir. Fakir ni cukup dengan apa yang ada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Siapa nak saya share satu ilmu yang best tuan-tuan? Power gila ilmu ni. Semalam pun saya dapat aha, satu aha moment daripada kelas yang saya hadiri selama 3 hari tuan-tuan. Saya rasa ilmu tu wajar saya share dengan tuan pada pagi ni. Tu baru sikit. Dan tuan-tuan kalau setengah jam 40 minit, banyak ilmu yang tuan-tuan dapat. Kalau datang program hari Ahad ni, agak-agak berapa banyak yang lagi tuan-tuan dapat. Dan daripada pagi sampai ke petang saya bantu tuan-tuan. Kalau setengah jam tuan-tuan rasa banyak dah ilmu tuan-tuan dapat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Apa macam? Ada admin tolong masukkan website. Kok ada yang nak daftar terus? Baik. Jadi saya nak tuan-tuan yang berada dalam sesi live pada hari ini, tulis ayat ni, tulis. Dah, supaya saya tak patahkan semangat tuan-tuan. Macam mana kehidupan tuan-tuan nak terus kaya, tapi kadang-kadang kita fakir. Tulis. Memang saya akan bagi, Salimiza. Saya akan bagi. Dah. Hidup dalam keadaan kaya, tulis. Mati dalam keadaan miskin. Betul. Itulah kalam yang Sifu Najib ajar semalam. Hidup dalam keadaan kaya raya, mati dalam keadaan miskin. Macam mana hidup dalam keadaan kaya raya? Tuan-tuan, silakan. Tak ada masalah. Hidup dengan kaya tak ada masalah. Tetapi sebelum kita nak masuk liang lahat, kita dah miskin. Tulis ayat ni. Aku nak hidup dalam keadaan kaya raya dan aku nak mati dalam keadaan miskin, fakir kepada Allah. Macam mana caranya? Ingat tak? Kan dulu saya pernah ajar macam mana cara nak buat wasiat, macam mana cara nak buat faraid, macam mana cara nak buat hibah. Tuan-tuan, orang yang bijak dah, dia hidup dalam keadaan kaya raya tapi dia dah sediakan semuanya. Kalau aku mati besok, aku akan miskin. Aku akan miskin. Sebab apa?
Harta aku habis semua dah. Dan tuan-tuan kena belajar ilmu ni. Belajar, belajar, belajar. Macam mana cara masalah hibah. Mati, habis. Harta aku tak ada dah. Yang ni, bahagian ni ada bahagian dia. Duit ni ada bahagian dia. Saham ni dah ada bahagian dia. Yang ni untuk pondok ada. Bermakna tuan-tuan, kalau tuan-tuan alim dalam masalah hibah, alim dalam masalah faraid dan sebagainya, kita tahu buat pembahagian-pembahagian yang benda ni kalau boleh, kita amanahkan kepada lawyer. Bila sampai saja tarikh kematian saya, dan amanahkan kepada lawyer. Sampai saja bila maklum saya mati, saya nak tuan-tuan, dan kalau boleh lawyer selesaikan sebelum saya masuk ke kubur. Lawyer selesaikan, bagi tahu siap-siap. Ni ayah kau dah mati, ni wasiat. Wasiat yang saya sebagai lawyer saya pegang, ni harta ni untuk siapa, untuk siapa. Kita bagi dulu, bagi maklumat. Pengagihannya proses lah. Saya faham benda tu proses, pengagihan tu proses. Dan semua tu berlaku atas undang-undang. Tetapi yang kita nak belajar pada hari ini, memang Nabi ajar kepada kita hidup fakir, hidup dalam keadaan syukur apa yang ada. Tapi salah ke kaya raya? Tak salah. Hiduplah dalam keadaan raya dan matilah keadaan miskin, fakir. Macam mana caranya? Itu kita belajarlah kemudian. Cuma poin yang simple yang saya nak bantu tuan-tuan, saya dapat daripada Sifu Najib betul. Dan saya belajar daripada Dr. Aizan betul. Hidup kaya raya sebelum nak mati, bukan sebelum nak mati, sekarang ni tuan-tuan dah kena buat. Tuan-tuan dah kena belajar masalah hibah, nak bagi kepada siapa-siapa dah. Duit dalam bank tu berapa ada, dah fikir masalah hibah, dah fikir masalah faraid, dah fikir masalah pengagihan. Tuan-tuan dah ada lawyer dah yang tuan-tuan dah amanahkan, sebab tak tahu nak mati bila. Bila mati, benda tu berjalan automatik tuan-tuan. Tuan-tuan akan mati, hamba akan mati, kita akan matilah kerana tak ada apa-apa. Sebab apa? Bila pejam, harta semua dah pergi kepada hibah. Hibah dengan faraid lain. Faraid lepas tanam, baru diagihkan. Itu berbeza. Yang ni tuan-tuan dah agih sebelum mati. Bermakna tuan-tuan dah miskin sebelum mati. Betul ke betul? Tuan-tuan dah miskin sebelum mati. Sebagai contoh, saya nak share pengalaman saya waktu belajar dekat Fatoni. Dekat Fatoni dengan Tok Syekh Fakir Baba Daud. Alim. Orang yang alim. Siapa nak dengar cerita ni, tak nak. Dan afwan, saya nak bagi biasakan tuan-tuan fokus kepada ilmu. Dan takkan suruh sihai angkat tangan. Dalam program pun dah suruh sihai angkat tangan. Tengah-tengah lah nak suruh sihai macam mana. Okey. Waktu saya belajar dekat dengan Baba Daud tuan-tuan, dengan Tok Syekh Fakir Baba Daud. Dan Baba Daud kata apa? Wan, mu tengok rumah aku ni bukan hak aku belaka. Oh tu. Waktu saya belajar dengan beliau 2002 sampai 2006. Takriban lebih kurang 4 tahun. 2002 sampai 2006. Dah. Jadi Baba Daud kata apa? Wan, mu tengok apa yang aku ada bukan hak aku belaka. Tu. Dia hidup kaya. Baba Daud ni tuan-tuan, waktu saya belajar dengan beliau hampir 4 tahun di Fatoni, tiap-tiap minggu kami menebas. Tiap-tiap minggu kami menebas, buat bendang, buat padi itulah. Sebab kami mengaji seminggu, sebulan cuma 3 minggu. Minggu yang keempat kami khidmat. Kami belajar di pondok, sebulan 3 minggu saja mengaji kitab. Minggu keempat kami khidmat. Bila kami khidmat tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih, selama 4 tahun, saya tak pernah jumpa tanah yang sama. Banyaknya tanah beliau, harta beliau banyak. Pada kita kayalah. Baba Daud ni kaya. Sebab tu antara pondok yang saya belajar, makan semua Tok Guru sediakan. Saya belajar di pondok-pondok lain, kami masak sendiri. Sebab tu saya expert dalam nasi goreng. Dah sebutlah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak jamu saya, nak tahu kesukaan saya, saya ni favorite nasi goreng. Dah. Kau nak belanja sepenuh hari jadi semalam ke? Saya ni suka sangat nasi goreng. Sebab apa? Itulah menu yang saya masak hari-hari di pondok. Di pondok. Kita pegang nasi goreng, kita tahu yang ni minyak lebih. Dah. Yang ni tak cukup tu, tak cukup. Sebab apa? Hari-hari dah masak nasi goreng tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Baik. Tapi waktu saya belajar di Fatoni dengan Tok Syekh Fakir Daud tuan-tuan, apa yang berlaku? Dah. Kami semua pelajar dijamu makan oleh Tok Guru. Kaya. Baba Daud ni kaya. Dah. Tetapi waktu saya belajar dengan beliau, sebab saya selalu khidmat picit kaki baba, dah, urut baba dan sebagainya. Saya suka khidmat walaupun saya mengaji tak pandai, saya ni bodoh.
Tadi waktu mengaji memang lembab bodoh tuan-tuan. Sampai sekarang berbodoh lagi, lembab lagi. Kemudian Babodok kata apa? Wan, mu tengok aku ada belaka. Ha, bahasa dia. Wan, mu tengok aku ni ada belaka. Tapi semua bukan hak aku dah. Aku dah bagi belaka. Rumah tu hak mama. Rumah tu hak mama. Tanah ni hak bambu. Ha, hak tu hak bambak. Babak tu orang cerdik. Hidup dengan kaya bila mati miskin. Tak ada apa-apa. Maka betul. Jai? Baik. Jadi yang pertama sekali, macam mana kita nak belajar? Kita nak berlakon. Jadi hiduplah keadaan fakir. Dengan apa yang ada tuan-tuan, maka biasakan hidup dengan tidak meminta-minta. Saya ulang balik, meminta dengan meminta-minta dua benda yang berbeza. Minta boleh, ada cara, ada teknik, ada adab, ada kaedah. Meminta-minta doa ulang minta benda sama dalam keadaan tak ada, dalam keadaan was-was tak yakin, ini perkara yang tak elok. Jadi tidak meminta-minta itu adalah perhiasan bagi kefakiran. Jelas ke jelas? Okey, itu yang pertama. Hari ni kita baca dua cukup. Yang kedua tuan-tuan, dah, ha, nanti kalau tak sempat habis, kita sambung dalam program nanti hari Ahad ni. Ha, itu pun kalau tuan-tuan datang lah. Kalau tuan-tuan datang. Okey. Yang kedua, wasyukru zinatun ni'mati. Afwan, wasyukru zinatun ni'mati. Tulis di ruangan komen. Yang kedua tulis, bersyukur itu adalah perhiasan bagi segala nikmat. Perhiasan bagi segala nikmat. Okey. Yang kedua, bila Tuhan beri kita nikmat, dengar kalam saya ni, dengar elok-elok. Dan sama ada kesyukuran yang tuan-tuan cuba lafazkan itu ikhlas ke, tak ikhlas ke, datang dari hati ke, datang dari akal ke, atau semata-mata nak buat-buat bersyukur ke, atau semata-mata tuan-tuan nak berlakon ke, nasihat saya sebagai orang yang jahil, maka buat. Buat. Hidup ni memang lakonan, tuan-tuan. Hidup ni memanglah lakonan. Buat-buat pun tak apa, tak salah. Okey. Saya boleh buktikan. Macam mana dalam keadaan lakonan benda tu sah. Dah? Bukan suruh tuan-tuan berlakon. Maknanya begini. Kita nak mencapai kepada maqam syukur yang begitu ikhlas, merupakan satu perjalanan yang begitu panjang. Saya tak suka menggunakan perkataan susah. What you focus will expand. Kalau tuan-tuan fokus, susah ustaz nak bersyukur, itulah yang tuan-tuan dapat. Susahnya ustaz nak sabar, tuan-tuan kata susah, 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 itulah yang tuan-tuan dapat. Jelas? Tetapi tuan-tuan boleh lunakkan hati, panjangnya perjalanan nak sabar ni. Ha, bawa kita nampak dia ada jeni dia. Nak sabar ni ada jeni. Jangan kata susah. Okey. Dan saya suka tuan-tuan berlakon untuk sabar pun tak apa. Biarlah pura-pura sabar. Aku ni payah nak sabar tapi tak apalah aku. Itu dipanggil lakonan. Contoh, saya bagi contoh yang mudah. Dah. Dalam masalah solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud. Yang tuan-tuan sering belajar, dah. Bila kita nak solat sunat tahajud ni, afdal tidur dulu. Betul ke betul? Dalam solat sunat tahajud, dah? Ha, silakan lihat anda, tak apa, sebab video ni ada rakaman, nanti tengok balik, sambung balik. Dah? Dalam solat sunat tahajud, afdal tidur dulu. Tidur dulu, terjaga, lakukan solat sunat tahajud. Okey. Ulama sebutlah kitab-kitab fiqh yang besar. Dengar elok-elok tuan-tuan. Dengar dah. Kalau tuan-tuan jenis, aku ni kalau tidur sekejap lagi, al-ghuyub fid dunia wal mampus bil akhirah. Ha, saya lah. Aku ni kalau tidur sekejap lagi, tak sedar diri dah. Susah je nak bangun 3-4 pagi. Kata ulama fikih, cari tiang, bersandar dan buat-buat tidur. Berlakon tak? Berlakon ke berlakon? Ulama sebut, cari dinding, bersandar dan pura-pura tidur. Ulama fikih pun suruh pura-pura tidur agar tuan-tuan mendapat kesempurnaan yang dikatakan tahajud. Tahajud. Jelas ke jelas? Pura-pura tidur. Ha, tidur dah ni. Okeylah, ambil wuduk solat sunat tahajud. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maknanya saya dah buktikan dalam ilmu fiqih sekalipun tuan-tuan diajar pura-pura.
Sama juga apa yang kita belajar pada hari ini, saya yakin perhiasan ini ada dalam diri tuan-tuan. Cuma kadang-kadang benda tu masih lagi tak menjelma sebagaimana yang tuan-tuan betul-betul harapkan, sebagaimana yang Allah Ta'ala inginkan. Maka berpura pun tak apa. Belajarlah bersyukur ataupun pura-pura bersyukur. Ya Allah, syukur ya Allah, aku dapat rezeki ni. Adalah hati kata apa? Singgit je. Dah. Aku minta 5,000 pinjam, dia bagi 1,000. Ya Allah, syukurlah ya Allah, dari tak ada. Dah. Kadang-kadang benda tu ikhlas. Kadang-kadang dia datang daripada lakonan. Cuma apa yang dapat kita fahami daripada 2/8 kita akan sambung esok. Dah. Dua yang kita belajar pada hari ini, apa dia? Yang pertama, tidak meminta-minta. Boleh macam tu. Bukan boleh. Itulah ilmu fiqih. Itulah ilmu fiqih. Dan sebab itulah kenapa saya galakkan tuan-tuan tag nama orang yang anda sayang. Dan bayangkan tuan-tuan, kalau ilmu ni tuan-tuan dapat, mereka juga dapat. Sebab tu saya galakkan tuan-tuan, kenapa tuan kena share. Tuan-tuan menjadi penyumbang kepada kebaikan. Orang tak nampak saya, orang nampak tuan-tuan. Dia ni duduk hari-hari share ni sebab apa? Biar peduli kata orang. Niat aku nak beri manfaat. Dah lah ilmu tak banyak, amal tak banyak, puasa jauh sekali, tahajud tonggal langgang. Banyakkan beri manfaat. Jadi, tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Ta'ala sekalian, kita belajar hari ini dua perkara cukup. Yang pertama, tidak meminta-minta merupakan perhiasan bagi kefakiran. Yang kedua, bersyukur merupakan perhiasan bagi nikmat. Jadi ayo bersama-sama kita belajar bersyukur. Bersyukur ni pula terbagi kepada tiga, iaitu besok saya sambung. Ada bersyukur dengan hati, ada bersyukur dengan lidah, ada bersyukur dengan anggota. Dah, iaitu panjang lagi lah. Ada bersyukur dengan hati, syukur dengan apa yang Tuhan beri. Ada bersyukur dengan lidah, alhamdulillah, syukur ya Allah, walaupun sikit. Nampak-nampak ayat belakang dia. Itu dipanggil syukur yang pura-pura. Dah, syukurlah ya Allah walaupun sikit. Itu dipanggil syukur yang berpura. Kalau syukur yang sungguh, syukur ya Allah apa yang kau beri ni, syukur. Itu beda. Kalau belakang ada tambahan, itu namanya kesyukuran yang berpura-pura. Walau bagaimanapun tetap bagus. Jelas ke jelas? Baik. Jadi saya rasa madai pertemuan kita pada hari ini cukup tuan-tuan, dah. Biar tak banyak, sikit tak apa. Banyak takut saya lagi muntah. Muntah, makan banyak pun muntah, mengaji banyak pun boleh muntah. Tapi kalau rasa nak banyak lagi, saya jemput datang program hari Ahad ni. Sempena perasmian Dewan Raudatul Ilmi. Ada yang akan berlangsung di Subang Bistari. Afwan lakum, terpaksa kami tukar daripada Putrajaya sebab ada masalah yang berlaku tuan-tuan. Itulah rahmat daripada Allah Ta'ala. Ni berlakon juga ni berlakon. Walaupun hati tak puas hati ni. Bukan tak puas hati. 2 bulan dah tuan-tuan saya cuba dapatkan Dewan. Apa tu? Masjid Putrajaya. Start daripada Januari. 2 bulan. Saya ikhtiar dapat. Tapi alhamdulillah terdapat beberapa perkara yang menyulitkan, yang akhir sekali kami terpaksa berubah. Saya ambil keputusan, biarlah, kebetulan kita dah ada dewan sendiri, saya nak rasmikan dewan sendiri. Dan saya nak jemput tuan-tuan datang pada hari Ahad ni dalam program Nak Baki Solat. Banyak lagi ilmu dan cerita yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, agar perjalanan tuan-tuan membawa kepada kehidupan yang lebih indah, walaupun peringkat awalnya kita berpura-pura. Jadi selamat bertemu pada siri-siri yang akan datang. Hashtag Santapan Rohani. Tengah hari saat lagi rasa nak sembang lah dalam grup Nak Baki Solat. Ada benda yang saya nak sampaikan tengah hari saat lagi dalam hashtag Laula Lim Lim. Kalau tak ada kenapa, kenapa, kenapa ni, laka surah alim, payah tuan-tuan nak jadi alim. Jadi ma'assalamah al-liqa. Sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag Santapan Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu'alam.